Oke, selamat datang lagi di channel YouTube Sinergi Jaya. Part 2. Pokoknya lanjutan lah ya. Kita akan bikin tour panjang banget. Keliling toko. Serta jelasin beberapa barang yang menurut saya memang penting harus dijelasin. Kalau memang kalian ngerasa ada yang penting, bos kelewatan begini atau bang ada yang kelewatan, bisa lah minta request di kolom komentar. Oke, kita mulai dari pipa. Jadi ini ada pipa Jaya, enggak tebel, enggak tipis. Ini yang D soalnya. Ada yang AW, ini yang AW. Nah, ini yang AW. Kelihatan kan tebelnya? Ini yang D. Nah, gitulah kurang lebih tebelnya ya. Terus ada pipa langgeng. Ini pipa langgeng semua nih. Langgeng. Terus ada pipa listrik hitam. Nah, ini kita jelasin sedikit. Pipa listrik hitam ini tidak bisa kena panas ya. Kalau kena panas bisa kayak gini. Oh. Tapi kalau sudah dipasang ya sebenarnya tidak masalah sih. Kemungkinan besar karena bahan PVC-nya. Mungkin di HDPE ya. Seharusnya sih ada HDPE-nya ya. Jadi lebih awet, lebih lentur. Terus ini ada sisa perjuangan pipa abu. Ini dia. Itu. Terus ini ada pipa Jaya yang 3/4. Ini pipa Jaya 3/4 ya. Itu dia. Terus ada pipa power dari Avian. Pipa power juga dari Avian, pipa Jaya, dan pipa power paling atas ini dari Avian juga gitu. Terus di belakang, kita ke belakang aja langsung ya. Saya mau jelasin apa ya di sini ya. Kayaknya nggak ada yang perlu dijelasin ya. Kita lanjut ke belakang. Di belakang sini ada ini. Ini itu apa ya namanya? Pintu kamar mandi yang PVC tapi ada kacanya. Nah, itu dia kacanya. Ini yang full PVC warna pink. Nah, ini juga ada yang ada kacanya nih. Memanjang. Ini kotak-kotak tengahnya aja yang panjang. Ini yang satu, ini anu ya. Yang jelas nggak bisa ngintip ya, tenang, aman. Kalau yang ini kan kayak cermin dia. Gitu dia. Oke, kita lanjut. Ini ada bentar ya, saya panggil satu orang dulu, panggil asisten dulu. Rasid. Bang Rasid. Rasid. Ini dia asisten kita hari ini nih. Sini. Kita kasih contoh dulu nih, krokodil nih, ambil satu. Yang bagus dong. Ya itu udah boleh. Ini kan dia rusak ya. Kita lihat dia rusak. Nah, coba injak. Kemana, Bang? Jadi gini. Pegang gini. Nah, sini injak. Sini injak. Injak pakai kaki. Oh, naik nah, saya, Bos. Enggak usah gitu aja. Oh. Nih, kita lihat, Bos, kekuatannya. Ayo injak. Nah, itu dia tadi yang krokodil. Terus ada itu, ambil satu coba. Apa, Bos? Yang mana-mana dah. Mesin ini? Ya, mesin itu udah boleh satu aja. Oke, kita buka satu ya. Di dalam paket pembeliannya itu ada mesinnya. Ada mesinnya, terus ada, enggak usah terlalu dibuka. Ini ada bukunya. Ada ini dapat carbon brush. Kalau orang sini bilang apa ya namanya? Cool. Terus ada, biasanya dapat mata ya. Ada matanya ini. Oh, ada matanya di bawah. Angkat mana mau rasuk. Nah, ada matanya. Dapat mata yang ukuran biasanya 7 in. Ini biasa 7 in.
Yang 24T. Oke. Terus di dalam itu ada apa lagi? Ada bor. Tuh ada yang kebuka, tuh ambil satunya. Itu di bawah tuh kayaknya tuh kebuka tuh bornya. Ini yang dilelang nih bos, makanya disembunyiin. Nah itu. Ini ada bor. Bor NDP 16 mili. Dapat matanya. Tuh. Ini dilelang karena masih bagus sebenarnya. Cuman enggak tahu yang mau beli siapa, jadi kita obral aja. Ini dia. Terus itu ada selang apa ya namanya? Selang kompresor tuh. Mana, bos? Oh, tunjuk aja dia tuh yang abu. Yang ini, bos. Ya, itu selang kompresor itu. Enggak usah dikeluarin tuh, biar. Ya. Terus ada serut. Coba serut itu, ambil satu. Serut NDP. Ini serut NDP. Oh, berarti produk NDP itu pasti dapat karbon brass ya, bosku ya. Terus ada ungkap sih, ada serutnya. Bisa ngatur ketinggian. Terus ada apa lagi nih? Ah, ada sih normal ya. Ini paling buat ngamuk anunya. Buat asah mata serutnya. Udah, taruh aja. Wah, pecah dia kan. Oke, lanjut. Kita ke baris ini. Oh, ini ada info menarik nih. Jadi, pegang set. Masa saya pegang kamera? Nah, ini WD-40. Kan banyak nih yang protes, kenapa dia nggak bisa benar-benar habis ini. Jadi gasnya duluan habis, baru cairannya. Jadi nggak bisa keluar cairannya. Sebenarnya ada triknya. Nih, kan ada titiknya nih. Nah, disamain titiknya sama panah ini. Nah, ini supaya maksimal gas keluaran gasnya sama keluaran cairan WD-nya. Gitu dia. Gitu, udah. Taruh, set. Terus ada apa lagi nih? Noh, disemprot sama dia. Ada ini nih, ambil nih satu. Iya. Spray gun. Ada spray gun buat ngecat nih. Ini berapa liter nih? Kan nggak sampai seliter ya. Mungkin maksimal berapa gitu paling nih. Sini dong bawahan. Nah. Ini dia. Ini tempat penyimpanan catnya. Terus ini sprayernya. Berarti harus pakai kabel. Harus pakai selang kompresor ini. Gitu ini. Woi, dapat sikat gigi, yang mau sikat gigi juga bisa. Nah, ini buat bersihin tabungnya. Ini ada sambungan kompresornya. Sama ini kunciannya. Buat kunci ke dalam. Oke. Lanjut. Loh, itu kan ada lem silikon tuh di dalam. Harusnya dipindah aja tuh. Nah, ada lem silikon, ada aduh visernya jatuh. Bisa dibuka sih. Biarin dah lem silikon. Iya dong. Oh, ini kan ada lagi. Ini bentar kita jelasin. Ini kunci L Drexel. Hexagonal star. Ya, berarti hexagonal star ya ini. Karena ini bawahnya kayak bintang. Dan ada lubangnya. Karena ada yang pakai lubang, ada yang nggak pakai lubang. Terus kita bongkar-bongkar gini aja ada barang loh sebenarnya itu kan. Ada sok drat dalam. Ini. Sok drat dalam. Ini merek Jaya kayaknya. Setengah in. Ini dalemannya enggak kuningan, jadi murah lah. Nah, mungkin lebih mahal daripada yang ada kuningannya. Terus ada apa lagi nih? Kotak engsel ada, jangan-jangan ada engsel di dalam. Oh, ini ada sambungan-sambungan banyak nih di sini. Ada sel tip. Sel tip nih. Sel tip Miami. Ini 10 meter juga ya. Oh, bagus ya. Sel tip Miami.
mungkin tebelnya mungkin sekitar 1,5 cm ini. Tuh, terus ini ada Fisher S6 yang Dumbo. Terus ada lem silikon lagi. Ini bongkar-bongkar gini nih sebenarnya uang loh ini. Cuman kadang ya beginilah. Tuh. Ada isi cutter. Isi cutter. Bahaya nih cutternya. Awas nih, hati-hati. Isi cutter ini, bentar lo ambil satu aja. Ini, Pak. Ambil itu aja. Nah. Isi cutter ini satu kotak itu isi 100 biji. Satu kotak isi 100 biji, satu gini, satu kotak kecil gini. Itu isi 10. Jualnya gimana? Harganya per biji nanti dikali 10. Jadi kita jual minimal tuh satu gini. Enggak jual bijian ya. Terus banyak sini ternyata, ada kuas, ada Grendel Tower Ball. Ini agak galau ya nyebutnya. Nyebutnya Grendel Tower Ball. Padahal mereknya SKT. Ini mereknya. Grendel SKT. Nah. Ini ada warna-warni biasanya. Ini warna apa ya? Ini yang warna silver. Biasa ada warna silver, bronze sama coklat. Coklatnya kayak yang digambar. Nih. Nih, balikin nih. Fit. Ya, Bos. Terus ada ini. Nih. Karet Pakuseng. Cekit, 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 cekit. Ini yang warna hitam sama transparan. Kalau ditanya bedanya apa, mungkin cuma di estetika ya. Saya enggak tahu pasti soalnya, karena yang jelas harusnya nggak beda jauh lah, tergantung penggunaan, mungkin di atas sama di bawah gitu. Tapi namanya karet Pakuseng, masa masang seng di bawah ya? Oh, mungkin sih jadi tembok. Terus kita lanjut nih, ini fiberglass drywall joint mesh tape, atau biasa saya bilang lakban kalsibor. Ini di dalamnya sudah termasuk lemnya kayaknya ya. Ini kayaknya belum deh, belum termasuk lem kayaknya nih. Tapi nggak tahu juga dong. Inilah. Made in China. Berarti Indonesia masa belum bisa bikin seginian. Terus ini Fisher. Ini ada semen warna. Lama ya mikirnya semen warna. Gembok. Ini gembok GRT. Gembok GRT. Itu dia. Terus kita kesini dulu. Ini ada, ini kelihatan enggak? Nah, ini yang dalamnya kuningan tuh gini. Ya warnanya kayak kuning. Ini biasanya penggunaan lebih tahan lama karena dalamnya kuningan. Tapi saya juga nggak bisa bilang gitu, karena mungkin yang nyantol di dalam ini, jadi kan kuningannya ketemu sama PVC-nya ini, nggak tahu gimana caranya. Terus ini mata bor kayu auger bit, ini yang panjang. Nah, ini mesti mesinnya beda karena matanya kayak begini. Mesinnya beda nih berarti. Terus ada Pakuseng. Ini Pakuseng 1 kilo kemasannya. Ya 0,9 lah pastinya ya, enggak mungkin 1 kilo pas. Tapi ini yang enggak ulir. Jadi ukurannya 2 in. Terus ada paku beton tok. Nih, paku beton tok. Ini dalam satu kotak 275 gram. Terus ini tali tampar Seaworld. Ini yang tebal 1,5 mili. Terus ada paku beton lagi merek Dakar. Nah, ini yang belum bisa beli Pajero, beli ini dulu.
lumayan nih dapat Dakar. Terus ini HCL, ini katanya bisa ngilangin anu nih, bisa ngilangin kotoran di, jadi ini yang kayak kotor-kotor susah-susah dibersihin di keramik nih. Amplas bundar sudah kita jelasin kemarin ya, yang merek NDP. Nah ini yang bedanya, ini yang merek Miami kan. Nih, ntar kita panggil sini satu asisten. Ari, injek. Naik, Ari naik. Nah gitu, lebih lebih tebal ya kayaknya, coba sama krokodil. Injak yang krokodil. Woi, dia bisa berdiri. Coba yang Miami tadi kayak gitu cari berdiri. Tadi aku bos. Enggak, enggak. Nah, itu pasin dong di lubang itunya, Mang ya. Pasin dong di joinin. Woi, kuat berarti, bos. Berarti yang kalah ini kemungkinan besar kayunya. Nah, biasanya kalau ini kenapa orang bisa beli lagi itu karena ini besi bakal kekikis terus kan sama pasir, sama batu. Nah kalau ini biasanya sama batu, jadi ini nanti kecongkel nih ujungnya ini. Nah talinya ikut mampang nih, kecongkel sama ini biasanya. Ini barang turunan dari Grand Max, mau jelasin ini banyak ya, yaudahlah pelan-pelan kita gas nih. Pisau kapi, duh karat belakangnya, merek Wan Lee. Nah ini kalau yang mau buka apa, jual martabak bisa pakai ini, biasa pakai ini kan. Cuman ya jangan sih habis sebelum pakai jualan martabak pakai bersihin tembok gitu dulu ya, jangan langsung lah. Ini ada tang buaya. Ini tang buaya nih, berarti istrinya banyak nih. Buaya darat atau buaya laut? Buaya darat. Mata bor beton onat. Ini yang 12 mili. Nah, biasanya kalau beton, coba ambilin mata bor beton tuh satu. Saya jelasin dikit ya. Kalau mata bor kayu itu ujungnya tajam, kayak gini. Ini yang contoh mata bor kayu. Oh, di situ ada bentar. Ada yang kecil kok. Nih. Boleh. Ini mata bor kayu. Kelihatan ujungnya tajam ya. Ini kayu. Kalau yang beton itu biasanya ini yang besi. Ini yang besi. Ini tajam ujungnya, tapi enggak setajam yang kayu tadi. Yang kayu kan. Kalau yang kayu kan lebih tajam tuh, ada kayak pen gitu kecil. Nah. Ini yang besi, yang beton. Yang beton mana? Oh ini beton nih. Oke. Ini yang beton. Biasanya yang beton. Oh tajam tuh. Dia lebih lebar, dia ada lebarnya. Coba ambilin yang besi tadi. Nah, ini yang beton ujungnya. Ini yang besi. Nah, kelihatan kan bedanya? Gitu. Masukin lagi ya. Terus kita lanjut lagi. Apa dia ketawain yang main dua ini? Nah ini tang kombinasi Essen 6 in. Kombinasinya di sini ada tajamnya. Tapi ini enggak kayaknya dalamnya. Kok bisa juga? Oh tapi ini dalamnya ini ya, jadi enggak, kayaknya enggak bisa buat buka tanuk gitu, soalnya ada nih yang sininya tuh agak cungkil gitu. Nanti kalau ada kita kasih lihat deh bedanya. Terus ada apa lagi di sini? Ada sekop. Kok sekop? Pacul merek krokodil nih. Ini udah tajam ya, udah diasah sedikit dari pabrik. Nanti kalau mau asah lagi ya biar lebih tajam. Terus ada cat Emco.
Ini cat untuk cat kayu dan besi. Full cat Emco. Nah ini loh. Nah kan, kalau yang Belko ini kan ini ada nih. Tadi yang Essen kan nggak ada. Ini biasanya bisa untuk buka mur, buka baut, itu loh. Terus lagi bentar, bentar. Kenapa? 5.500. Apa itu? Terpal itu, kira-kira 5.000. Ah, ini ada yang baru datang juga. Potong besi Jordan. Ini yang 18T ya kayaknya. Oh, 18T. Tajam enggak ya? Tajam tapi kayaknya enggak disaranin buat benar-benar besi deh karena harganya juga enggak mahal soalnya. Mendingan ngambil yang merek Sunflag lah. Nah, ini jualnya satu set isi 4. Ban nilon. Ini ban mati ini. Bisa muter ya. Diputer nih. Bukan puter gitu nih. Muter sana. Nah, nah, itu kan bisa muter. Itu loh. Kalau bro namanya roda ya bisa muter nih. Ah, taruh lagi. Ada warnanya hitam tadi, ada warna putih, ini warna putih. Ini yang kuning, ini warna putih. Yang kuning ini warna putih, gimana sih? Maksudnya yang kuning ini rodanya warna putih. Nah, kalau yang ini rodanya bulat. Oh, yang tadi itu berarti roda buat drag race. Yang ini buat anu drifting nih. Bisa muter juga nih. Bisa muter. Bukan ininya, kalau ini ya namanya roda ya bisa muter. Terus ada dempul besi. Merek Alpha Gloss. Di dalamnya ini ada obatnya. Jadi ini dempul sakit-sakitan yang ini dikasih obat. Ini boning on ya kan? Udah ini sama kayak yang hitam kan? Lah? Ini sama kayak yang hitam kan? Iya. Cuman warna putih kan? Oh, cuman warna putih. Roda nanti warna putih. Terus ini tang kakak tua. Kalau kakaknya udah tua, adiknya masih muda apa enggak ayo? Nih, merek HSJ. Jangan disamain sama yang Ona TV Dati kemarin ya bos ya. Beda harga soalnya. Terus ada kikir. Yang kemarin kan kikir VPR. Ini kikir Onat. Kikir Onat 3 in. Extra slim. Extra slim. Jadi sudah 3 in. Udah kecil, disuruh diet supaya dia slim. Nah, begitu. Balikin lagi. Terus ada engsel. Ini engsel Onat udah kemarin. Ini Miami yang tebel. Mana ada Hiroshi? Ini HSH. Ini apa sih? Oh, ini HSH juga. Ini engsel Nisio. Enggak sih Nisio ini. Apa ini ya? Oh, ini engsel Onat. Terus ini Grendel 3 in. Ini yang stainless. Stainless itu biasanya lebih tipis tapi anti karat. Terus ini tarikan laci ukuran 6 in. Buka dong. Buka. Iya, buka dong, Bapak. Ya, saya udah pegang kamera. 6 in. Enggak ada bautnya ya? Ya nantilah kalau yang ngecer kita kasih baut. Kalau yang toko ya mohon maaf, cari sendiri. Ah, ini ada grendel anti maling nih. Udah pernah saya jelasin. Terus ini apa namanya nih? Cepang, cetok. 6 in. Cetok lancip. Ini cetak lancip juga kayaknya. Ini grendel. Grendel, Garfield. Ini cetak juga ya? Oh ya, cetak juga nih. Ini yang lancip semua nih. Ini yang bulat-bulat. Nah, ini kapi. Pisau kapi juga nih.
Cuman yang tadi IGM ya juga ya. Nah, ini kotor nih, wah. Ini yang diam di toko nih ya, makan aja berarti nih. Nah, ini ada kasutan besi. Merek Popeye. Gagangnya kayu. Mulus, enggak ada guratannya. Soalnya ada yang perlu guratan kan. Maksudnya bukan guratan gigi. Ini yang PVC. Halus ya. Terus ini ada yang kayu. Ya enggak mau saya, yang kayu aja. Ini yang kayu. Ini homemade loh. Buatan Sinergi Jaya ini. Yang maku tuh yang maku tuh ibu itu. Terus ini ada engsel 3-in juga. Net. Ini yang tebel. Terus ada Trego. Bukan Tenggo, Trego ya. Ntar dulu, itu udah kemarin. Ini ada apa ini? Alat tembak lem silikon. Nah, cara pakainya gini. Kalian kita tutorial cara makainya. Cara makainya tuh begini. Tarik, Ri. Yang ini dong. Tarik. Loh, gimana sih? Lagi, Mas. Lagi. Berarti ini ya rusak, Mas. 2000 years later. Mohon maaf tadi asisten ini kurang ajar memang. Jadi ini dipakai, dipanjangin tadi ini dipencet dikit, terus ini ditarik yang panjang, baru ditekan. Nah, buat dorong ke depan. Ya. Sekian lagi, Ri. Siap. Terus ini ada kapi plastik. Kemarin udah cuman ini yang kecilan yang 5-in sama 7-in di sini tempatnya. Terus ada jet shower. Namanya jet shower, tapi enggak ada jetnya. Ini merek Sansan. Bahannya plastik dan babet. Dapat visor untuk masang ke tembok ya. Ini apa namanya? Rumahan jet showernya, rumahan showernya ini. Jangan buat mandi ya. Bisa sih bisa buat mandi ini. Cuman kan biasanya buat orang cebok. Terus ada water pass mini. Ini ada magnetnya nih. Tuh. Ini magnet, kita coba ya. Tuh. Jadi enak nih buat ngelurusin ya. Lurus ya gitu kan. Lanjut. Ada meteran NDP. Ini auto stop cuman enggak ada talinya. Auto stop. Pencet baru masuk. Terus ada overpal besar-besar nih, segede gaban. Fokusnya ke sana sih. Nah, ini overpal, baru ini kuas. Ini bulu kuas roll karena ada kuas roll yang bisa dicopot. Nah, ini tuh sisir. Enggak percaya? Nih, coba. Ri. Oke. Dik. Cuman sisir sih itu ini. Ayo, Pak Ari gini, Bos. Lan, sisirnya Ari kan ini? Iya. Dia gak nyangkut, rambutnya pusing gitu. Oh, iya, ini, Bos. Itu dia. Oke, kita lanjut lihat ada apa lagi ya di sini ya. Udah gak terlalu banyak. Oke, lanjut ke sebelahnya aja. Yang tadi Miami ya. Yang tadi Miami. Yang ini Dumbo. Celtic Clap Royal udah, ini Isco juga udah. Terus apa lagi? Oh, ini ada keran. Keran MDN PVC. Tapi dalamnya enggak PVC ini. Dengan keterangan. Ini logonya. Terus yang B kuningan. Ah, ini kuningan. Yang C PTVE bahannya berarti. Cuman balnya stainless steel. Ini juga PTFE. Terus ada ini ringnya. Warna-warni nih, satu kotak tuh warna-warni. Banyak sekali warnanya.
Terus ada apa lagi ya? Wah, ini banyak ini barangnya nih, Bos. Ini ada gadget murah. Sang kakak tua tadi cuman merek. Merek apa ini? Apa mereknya ini? Winson. Agak keras ya bukanya ya. Masukin lagi nih. Biar enggak karanan. Terus kunci mochi. Nah, ini dia. Tuh, bagus ya. Ada yang sadar enggak kalau ini PVC? Ini tuh plastik loh, Bos. Ini plastik nih. Mari, Pak. Pikir. Terus yang ini nanti kita jelasin, yang kita ke atas yuk. Atas, ke atas. Tabe. Mari kita ke atas. Kita ke atas bersama Rasid. Ayo Rasid, ini ngerusak meteran aja, enggak bisa dimasukin dah itu terus. Dia rusak anunya. Oke, kita ke atas. Naik ke puncak gunung. Oh, ini mumpung ada bor. Jadi ini mata bor SDS. Dia beton. Tuh. Ingat tadi kan kepala betonnya kayak bagaimana? Nah, ini juga beton, cuman bedanya di yang ketemu joinnya sama bornya. Jadi ini enggak mungkin miss. Jadi kalau sudah stuck, dia bakal stuck juga termasuk mesinnya. Oke. Oh, ini ada tali. Speed trap dong. Itu lain lagi. Bentar. Maklum badan besar nih, Bos. Jadi naik-naik gini capek. Di sini banyak barang benernya. Kalau ini enggak ada barangnya nih. Ini bahan untuk makan-makan. Dimulai dari mana ini? Saya bingung nih kalau udah di bawah ini. Di bawah, di atas. Ini ada tang. Gunting. Gunting beton. Keren satu set. Mana-mana ada. Gunting besi. Bisa enggak? Kebalik sih dia keluarinnya itu. Ya, Bos. Nah, ini gunting besi. Buka. Terus. Nah, maksimalnya tuh begini. Nah, tutup. Nah, ini bisa diatur benernya di sini nih. Ini pengaturannya nih. Oke. Capek ya. Terus ini ada mata profil. Orange. Ini yang bukan straight berarti nih. Coba lihat. Ini yang beading bead. Ukurannya 1/4. Itu merek AST. Astaga naga gitu berarti mereknya. Tetap lagi. Nah, ini mumpung di luar. Keran ZZ1. Keran BCP. Ada dua macam ya. Ada yang ke tembok kayak begini sama yang dari bawah. Ini bahannya PVC semua. Nah, cuma enggak tahu dalemannya ini mungkin kuningan kayaknya dalemannya. Murah meriah. Kita obral aja daripada pusing-pusing lihat barangnya kan. Terus ada banyak sekali ini barang masalahnya. Yang mana ya? Sudah nunjuk lah. Saya bingung. Ada kunci T.
Ini kunci T nih. Kunci T merek NDP. Sudah diperkuat lagi dengan las-lasan. Terus ini ada mesin gerinda segede gaban nih. Ini contoh ya. Aset ini ukuran badannya ya sekitar tingginya berapa? 165 atau 70? Mana, Bu? Tinggi side. 165. Bu. Nah, coba samain sama ukuran badan situ. Nah, tuh. Besar gerindanya segitu tuh. Ini spesifikasinya. 11.000 RPM. Itu anunya jatuh tuh. Coolnya. Ini kan ada 8 ini. Kenapa Mbak Her bilang enggak ada kemarin? Oh, 9 ini. Terus ini mata diamond wheel, potong keramik. Potong keramik diamond wheel. Buka ini, Bos. Enggak usah, saya udah tahu itu. Mereknya apa sih? Paling NDP kan? Paling merek NDP itu. Oh, Nadia mereknya. Ada tulisannya. Ini yang punya cewek mungkin ya, Nadia gitu namanya. Jangan-jangan NDP itu Nadia apa gitu lagi. Ini shower yang kemarin. Ini cat di kulit. Terus ada sambungan semua, ini sambungan-sambungan. Ada yang merek Langgeng, ada yang merek Jaya, ada yang merek Sinilon, Sumalon. Terus ada yang merek Honda, ada yang merek Power, ada yang merek Metrofin. Oh, Metrofin. Banyak sambungannya. Terus ini ada Tedus. Ini yang 20 mili. Ini 5/8 nih. Unity Heart 5/8, tapi kemarin diprotes katanya enggak bisa masuk di 5/8. Ini yang 20 mili. Coba lihat yang 20 mili. Tidak, Mas. Enggak. Dimakan. Nah. Oh, ini yang 5/8 juga berarti ya. Soalnya 20 mili sama 5/8 itu enggak beda jauh. 5/8 itu 17 mili. Pegang. Oh iya, ini 5/8 nih. Bukan 20 mili nih. Oke, kita coba. Oh, sama ini nih. Ini jelas-jelas 5/8 nih. Bandingin dong sama itu. Oh iya, ini 20 mili nih. Soalnya 5/8 nya masuk di 20 mili. Sip, lanjut. Di atas sini ada, wow, dipindah ke sini kunci pintunya. Pantesan tadi datang dia bingung kok kemana larinya kunci pintunya dia, padahal saya bilang gak laku-laku. Ini semua larinya. Kunci pintu FRT, buka satu. Ini yang tanggung. Pakai silinder. Bahannya pakai besi. Modelnya kayak begini. Ah, ini jeleknya. Ini plat berarti. Pantas lebih murah. Bisa enggak masukin ya? Bingung kan? Ini caranya. Nih, cara menata kunci pintu dalam kotak. Nah. Ah, si itu. Oh, ya memang belum berpengalaman dalam memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ya, ini ada. Ini yang jelekan lah kotaknya. Nih. Jeng-jeng. Ini tuh apa? Tarikan laci. Cuman motifnya lebih bagus. Ini bisa jadi handle lemari juga. Dapat bautnya kok di dalam kotak ini ada bautnya. Modelnya banyak itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ada 10 model. Terus ada apa lagi nih? Loh, ini kok bisa ke atas? Ini ada isinya enggak sih? Oh, ini kapi. Nah, ini bahayanya yang kayu nih, Bos. Ini jangankan kena air, kena anginnya kayak gini jadinya.
Jadi dia enggak bisa di tempat lembab nih, berkarat. Berarti ini enggak food grade nih. Terus, ini apa ya? Saya enggak pernah lihat ini. Ini apa? Oh, klem. Klem pipa 3/4. Cuman jeleknya ini enggak dapat paku. Berarti klem dan paku dijual terpisah. Bahan PVC. Ini juga klem. Klem pipa. Nah, ini baru. Ini masih jadi perdebatan saya ini. Plastik cor. Plastik cor ini dipakai setelah ngecor apa sebelum ngecor? Ada yang bilang sebelum ngecor. Jadi air cor-coran itu bisa tetap sampai kering di dalam cor-corannya. Tapi kok saya sering lihatnya dia dipakai setelah cor. Karena supaya nggak hujan, mungkin juga nggak tahu gimana, saya lebih sering lihat setelah dicor. Baru pakai ini. Itu. Terus ini ada ban luar. Ban luar Arko. Merek Arko. Terbukti dan teruji di berbagai belahan dunia sejak tahun 1989. Udah tua ya berarti ginian nih. Nah, ini saringan got murah. Tikus lewat. Maksudnya bisa lewat sini. Bisa masuk maksudnya. Terus ada apa lagi itu? Kinik. Tuh kinik. Batu slab. Coba masuk set, ambilin satu. Mana, Bos? Batu slab kinik itu. Iya. Nah, buka satu. Ambil. Nah, beda kan? Dan kok enggak fokus sih? Nah, kelihatan tebelnya. Kini. Maksimal di 15.300 RPM on load. 4 in, diameter 100 mm. Enggak mungkin lah. Oke. Terus ada tali tampar. Habis tali kita tampar orangnya. Apa lagi ya? Di sini ada apa lagi ya? Kayaknya perasaan banyak barang rasanya di atas nih, tapi yang mau dijelasin tuh kayak enggak ada sama sekali gitu loh. Ini kunci pintu Kansas. Tapi yang udah dibuka di bawah. Ini yang FRT tadi, terus ada sambungan Jaya, Keni. Bisa sedikit nih. Finishingnya gak kurang rapi ya. Gak apa-apa lah, barangnya murah meriah kok. Terus ada sarang laba-laba, banyak sekali ini. Ada apa lagi ya di atas ini ya? Meja belajar. Oh, nanti kita jadiin promo aja ya. Beli 100 juta dapat meja belajar satu, gitu kan. Kayaknya mendingan dia beli meja belajar daripada anu jadi daripada dia belanja. Perasaan banyak. Oh, ini ada juga nih. Ada die grinder. Jadi gerinda yang bisa dipakai untuk ngukir. Sini, Pak. Asistennya ini suka ngelamang sendiri ini. Nih. Di dalam sini ada die grindernya. Ini die grindernya. Merek Benz. Ya, merek Benz ya, betul, merek Benz. Terus ada ini ekstensinya. Coba sepanjang apa sih ekstensinya? Semeter kayaknya ya. Meter ya. Nah, rusak dia, nah. Masukin dari dalam. Dapat ini mata buat ngalusin. Terus ini mata-matanya juga nih buat ngalusin juga nih. Oh, ini ada dapat bor. Dapat mata bor. Mata-mata gininya. Enggak pernah make sih ya. Katanya sih buat ngukir. Ngukir piring ya? Kayaknya kok mahal sekali ya beli ginian cuma buat ngukir piring.
kayaknya kayak orang kaya gitu loh. Terus ada tang mini lancip. Ini buat yang seneng mancing sebenarnya harus bawa ini nih. Tak 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 tak. Nicholson gergaji. Gergaji Nicholson 20 in. Wih, profesional. Seprofesional-profesionalnya alat, kalau yang make enggak profesional ya sama aja. Di atas nih bener-bener ya. Dingin. Terus ada apa lagi ya? Ada cutter, ini cutter loh. 1 2 3 cutter, satu kotak itu isi. Pokoknya ini kalau enggak salah mungkin ada 3000 lebih biji ini. Cutter-cutter nih. Oh, ini kan ada palu juga nih. Palu nih, coba ambilin. Nah, itu kan palu dah. Ya, bos. ZZ1. Ya. Ini yang 300 gram. 350 apa 300 ini? 360. 360 gram. Grendel. Nah, ini dia. Ini grendel kayaknya bahannya dari aluminium. Dia lebih tebal. Turun sedikit. Enggak usah, biarin. Bahannya kayaknya lebih tebal dikit tuh. Tapi yang ini lebih berat. Dari aluminium mungkin dia campuran ya. Si ada tulisannya nih. Oh, enggak ada lock bolt tanya. Enggak ada tulisannya bahannya apa. Ya, begitulah kurang lebih. Terus ada apa lagi ya di atas ini sebenarnya banyak loh. Cuman kadang kita lupa di atasnya ada apa. Oh, ini ada tang. Tang apa ini? Oh, ini kikir nih. Oh, ini dia. Tang las. Cut dong. Nah. Tang las. Susah ya. Iya. Apa jatuh itu? Belum apa-apa ada yang jatuh nih. Masukin dia lagi. Udah. Horor ya ginian nih. Belum apa-apa udah ada yang jatuh. Terus ada itu ada saringan God. Saya pernah bikin videonya. Kalau yang belum tahu berarti belum nonton ketahuan. Wah, panas bener di atas nih. Masukkan sedikit nih. Ada mesin profil merek Yasuka. Nah, saya nak bukanya. Di dalam ini ada kartu garansi, terus ada buku panduan, buku manual, manual book, terus ada alat aksesorisnya, ada mesinnya. Nggak ada dapat hadiah apa-apa ya? Nggak ada kayaknya. Tadi agak pelit ya, ya sukanya. Sido ngapain naik? Sido masih mau kabur ya? Anda mau kabur ya? Ngelik kabur bos. Kita mau apa lagi nih? Kayaknya banyak sekali barang di atas nih, tapi saya lupa. Apa itu? Apa mau dijelasin ini talang karet? Kan talang karet sebenarnya ini, talang PVC. Ini talang PVC. Nah, ini apa nih? Ini apa ini? Kamu. Karet. Si, karet. Karet ini? Bukan, cuma terbuka nih. Lek minyak dong, bos. Nah, ini. Nah, hari. Yuk, korek lah. Tahu lah, ini buat apa ini? Ini kan, ini anunya Esen ini. Gantungan-gantungan yang esen masih banyak di bawah. Ah, ini auger bit nih lebih kelihatan. Tadi kan kecil soalnya enggak bisa kelihatan. Ini buka nih sana. Bisa enggak bukanya? Nah, putar deh.
Tuh kelihatan kan tajamnya. Kalau kayu itu ada tajamnya begini loh. Buat suntikan. Ya, oh. Nih. Pasang lagi, bisa enggak? Bisa. Ada lubangnya loh itu pasin. Selaput nah. Iya sih. Sidu aja enggak ada. Apa lagi ya? Anu barang handle. Udah, handle udah tadi. Ini apa sih kok banyak sekali? Oh, ini ada. Ada keni 5/8. Yuh, ini dia keikat ini. Ini bukan pembawa, ini corong. Gak hilangan tenai. Ini bisa jadi topi, coba pakai nih. Nah, pintar kan ya. Ini apa ya? Anu nih. Keluar mah. Gimana kalau sudah buka aja? Daripada sudah anu nih. Wah, baik gino kerasa. Wah, sanu no kerasa nih. Oh, anu ini. Aku lah, Meh. Grendel tanam ini. Iya. Nah, betarok, Meh. Yang kalah kita getok ya. Oh, ini grendel tanam nih. Untuk pintu double. Jadi satu nanti nempel di daun pintunya untuk ke atas sama ke bawah. Jadi satu ini dapat dua. Meja belajar juga ada. Oh, ada. Meja belajar. Meja memasak, udah. Box juga ada. Bawah aja yuk, panas sekali di atasnya. Later. Ini dia anak yang hilang sudah balik lagi, bos. Besok dia mau ngelamar jadi busar. Apa? Busar? Wah, bahaya ini. Tidak serem. Oke, dapat jualan. Kita lanjut ya. Ada apa lagi ya? Oh, ini tadi udah nih. Ini udah. Ini ada mesin modern, mesin potong aluminium, meter saw. Voltasenya 220, putaran mesinnya 550. 5500, sorry. 5500 rotasi per menit. Voltasenya 220, wattnya 1800. Beratnya 12,5 kilo. Wow. Berat beratnya. Terus mobilnya sudah balik. Jadi kayaknya sebentar lagi mau tutup. Jadi kita lanjutin cepat aja ya. Ini lagi 10 menit. Apa lagi ini mau dikasih lihat ya? Oh, ini ngasih lihat nih. Jadi ini lagi mau dilelang sama si Mbak Her ini. Enggak, chatnya. Nah, dia lagi ngepasin nih warnanya yang ada apa, yang enggak ada apa, itu lagi diatur sama Mbak Her supaya lelangnya lebih gampang. Ini termasuk yang 25 kilo apa yang 5 kilo aja? 5 kilo aja nih. Yang 25 udah enggak ada. Terus yang anu? Yang 1 kilo? Nah, yang sama ini. Oh, bau panas-panas apa gitu ya? Oke. Nah, ini kemarin padahal ada yang beli ini. Bukannya kemarin ada yang beli yang 8 ini nih. Bulan. Bos, saya kan lagi bikin video, makanya saya tahu di sana itu. Bosnya sudah pergi. Dadah. Terima kasih sudah belanja. Jangan lupa datang lagi dengan membawa uang lebih banyak.
kita tuh realistis di sini. Tapi enggak kok, kita realistis tapi tetap saling membantu kok, Bos. Ini ada gembok. Gembok 40 mili FRT. Model apa kemarin ini, Lan? Namanya? Viro. Viro ya. Eh, asisten, satu sini. Mana, Bos? Nih, gembok. Ini? Ya. Nah, gembok model Viro, hardener, berarti diperkeras, dikerasin lagi nih, ini mereknya FRT. Lubang kuncinya di bawah. Nah, ini kuncinya. Model kuncinya, Bos. Oke. Sudah. Terus apa lagi ya? Kadang sampai bingung kita kalau enggak ada ide, bukan enggak ada ide sih. Enggak tahu mau apa mau diomongin. Padahal udah niat ya bikin video panjang gini nih. Oh, ini aja nih. Jadi kita itu sebenarnya dulu jual lengkap tapi mulai tidak lengkap lagi. Jadi ini ada mata bor Naci, ini yang 1 mili. Ini yang minta oleh mobil ini ada. Teteh, kabur. Botol. Can you drink this? Lan, minta semen 25 sak bayar. Leo. Terus ini juga, ini kalau ini bukan Naci, ini SPT. Muhammad Farisa. Itu dia, hah? Nara? Anunya airnya Bos Kocet, itu aja untuk bikin susu. Anu gelas, anu mau kena plastik. Nggak ada. Itu aja tuh beliannya? Beli nggak, itu mesin pink. Hah? Dingin. Oh, ini dia beralih profesi jadi jualan galon. Aduh, jualan air galon deh. Ini kan air ada nih. Tiner B. Merek Ramayana. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Eh, tumben anu ini? Tumben padat? Tutup ya? Balik dulu. Tumben padat tutup ya? Balik dulu. Terus ban dalam Arko. Oh, lagi terbukti dan teruji. Benar enggak lagi deh? Oh, masih deh. Di berbagai belahan dunia sejak 1989. Atau kosongan tanggalan ini baru bosku 3 roda besok, Sabtu untuk besok pagi. Kosongan tanggal. Ah, ini juga baru datang ini. Jauh sih. Keran besi CAB. Sudah kantongin tadi pas berangkat itu. Nah, ini. Bukanya satu arah aja ya, nggak bisa kiri. Oh, bisa kiri kanan nih. Bagus nih berarti. Panjang ya handle-nya. Plastiknya banyak. Model Honda. Enggak sih model Honda. Iya, kan model Honda BN itu ini. BN sama DN kiri kanan. Aneh dong plastikin, kenapa dimainin lagi sama Mbak? Enggak ada tambos kan? Udah saya bilang tadi bisa buka kiri kanan. Lanjut. Ini yang CAB tadi ya. Murah nih di bawah segitu. Terus ini yang dulu udah lama tapi enggak bisa keluar-keluar nih.
keren plastik Jordan. Jordan ya? Iya sih, Jordan. Keren tamah. Keren taman ini. Nah, ini dia tadi yang tadi Mbak Her bilang model BL tuh ini soalnya, tuh model Honda BL. Tapi enggak bisa kiri kanan nih, cuma satu arah. Oke. Okay. Ada lagi enggak ya? Ini obeng test pen. Lampu test pennya tuh di dalam sini. Nah, tuh di dalam. Cing 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 cing. Nah, ini bisa bolak-balik, ada magnetnya. Oke, itu dia obeng test pen. Terus ini ada kunci laci, kunci laci. Jadi ini yang paling kecil. Dua ini paling kecil nih. Ini medium sampai besar lah. Ini medium juga. Ini juga bisa dibilang besar malah. Dan ini test pen, test pen Vegas. Banyak sekali ya. Si banyak datang nih. Baru datang sih kemarin memang. Oke, ada lagi enggak? Apa lagi ya? Ini sisa-sisa perjuangan aja nih. Ada handle-handle. Yang model gawang, model ada kayu di tengah, terus yang model ulir, ya gitu ya. Ah, mungkin itu aja kali ya. Kalau yang kunci-kunci nih, kita cari mood lagi. Terima kasih sudah menonton untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh Lombok supaya banyak yang belanja ke toko Sinergi Jaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.